Přesněk, jak jsi se podobalo? No super, ale věř, musí jehat, ne? Karena asik dan menghibur, menonton televisi menjadi kegiatan yang sering dilakukan banyak orang. Mulai dari menonton berita, acara musik hingga sinetron asap di Indosiar. Banyak sekali acara televisi yang menjadi hiburan banyak orang. Bahkan, beberapa stasiun televisi seringkali menyiarkan suatu acara secara live atau siaran langsung. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kejadian lucu dan memalukan yang sempat terjadi saat live di TV. Tapi sebelum dibahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Fakta Peristiwa. Ketika promosi piring anti pecah secara live, seorang wanita cantik malah alami hal memalukan. Itu karena saat mencoba menjatuhkan piring anti pecah itu, piringnya katanya anti pecah malah pecah beneran. Bahkan sebelum menjatuhkan piring itu, wanita yang ada di belakangnya terlihat malu dan menutup muka. Kejadian memalukan ini terjadi di salah satu stasiun televisi negara Malaysia. Ya ampun Kak Ros, katanya piring anti pecah, kok bisa ambiar gitu? Saya nak tunjukkan jika anda terlepas, saya bukanlah kata mudah pecah. Saya nak tunjukkan cepat-cepat. Saya rasa yang ini yang dah banyakkan ni cepat tadi. Oh, saya dah cepat dia banyakkan, saya minta maaf. Seorang presenter bernama Jobe Devera sempat alami hal memalukan saat siaran live di TV. Itu karena saat siaran live di peternakan, seekor sapi di kandang malah menjilat anu presenter itu saat sedang disuting. Nah lo, si sapi kan punya sendiri, kok malah pingin yang itu? Required to bottle the milk made it difficult for the small farmer to do so. Seorang penyanyi bernama Sylvia sempat alami hal memalukan saat dirinya menyanyi secara live. Pasalnya, penyanyi asal Spanyol ini malah dibuat malu karena celana dalamnya melorot saat sedang asik berjoget. Tuh kan, keasikan goyang sih. Jadi kendor deh celananya. Seorang presenter cantik asal Rusia sempat dibuat malu saat menyiarkan berita secara live. Itu karena saat mewawancarai seorang pembalap motor, dirinya malah terkena cipratan lumpur dari pembalap motor itu. Cipratan lumpur yang hitam itu bahkan mengenai wajah dan mulut presenter cantik itu. Waduh,
lagi siaran live di TV, malah belepotan deh jadinya. Jesteśmy w Wisborku Warmińskim na pierwszej rundzie KTM sklep Enduro Race. Cześć Krzysiek, jak Ci się podobało? No super, ale wiesz, muszę jechać, nie? Itulah beberapa kejadian lucu dan memalukan yang sempat terjadi saat live di TV. Gimana pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman lucu dan memalukan kayak gitu?